Kak, boleh diceritakan tentang kegiatan kita hari ini? Ya, hari ini kegiatannya dalam rangka merayakan Hari Lingkungan Sedunia. Kampung Dongeng ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Budaya Hijau Indonesia. Kita di sini menanam pohon, kemudian pembukaan seremonial untuk membangun bedeng. Karena bedeng di sini sudah mengikis sehingga perlu dibenarkan, dan juga ada pelepasan ikan. Tadi dia juga menghibur anak-anak di sini tentang bagaimana cara menjaga kebersihan. Apa aja kegiatan yang dilakukan, Kak, untuk sungai, untuk penanaman pohon, atau kegiatan-kegiatan yang lain? Ya, tadi ada pohon, kemudian kita melepas ikan, kemudian ada acara edukasi untuk anak-anak tentang pentingnya menjaga kebersihan dan Kalau untuk Kampung Dongeng sendiri sebenarnya harapannya apa, Kak? Harapannya tentu saja agar masyarakat sekitar, khususnya anak-anak yang pastinya lebih lama ya tinggal di sini untuk menjaga kebersihan, sehingga dan juga bisa menjaga kelestarian bedeng, karena di sini dekat sama Sungai Deli kan, sehingga kalau misalkan bedengnya atau banyak mereka yang terdampak lebih dulu. Kalau ini tadi orang kakak bawa anak-anak, gimana ini, Kak? Maksudnya apa yang diharapkan terhadap anak-anak ini gitu? Ya, kita membawa sekitar 15 relawan cilik, pendongeng cilik dari Kampung Dongeng, dan harapan kita mereka sebagai mentor supaya nih teman ke teman saling mengingatkan bahwa menjaga kebersihan itu penting, sehingga tujuannya tersampaikan lebih cepat. Tapi memang edukasi yang diberikan pada hari ini untuk tetap selalu menjaga lingkungan ya, Kak? Iya, poinnya hari ini ya, karena dalam rangka Hari Lingkungan Sedunia. Dengan kakak, siapa, Kak? Saya Kak Indri dari Kampung Dongeng.